Insidious Asuka Brooke Charlotte R. KJTV, jangan diubah. Jangan diubah siarannya. Ini yang sebenarnya. Tanpa mata hitam. Okay guys, let's go straight to the review match. Jadi hari ini kita akan bercakap tentang Io Sky and also Charlotte Flair. Okay, dalam match ini juga the US title invitation. Ini antara yang terbaik rasa-rasa. Dan juga tidak dapat dinafikan. Ellen Knight dinafikan oleh Rey Mysterio. Okay, so first kita cerita tentang Io Sky dan juga Charlotte Flair match. There's no title whatsoever. It's a match aja lah, match aja yang dimenangi oleh Charlotte Flair dengan move-nya, natural selection move-nya. Tapi match itu nampak draggy sebab banyak tactical sangat. Dan juga bila dia buat taktik apa skill yang terbang-terbang semua tu, semua tak connect. Baik Charlotte Flair ke Io Sky, semua tak connect. Dan saya rasa dia punya apa connection antara dia dua ni masih belum apa belum klik lagi. Faham tak klik? Maksudnya dia punya apa, dia punya finisher, dia punya apa, dia punya dance lah. We call it dance lah. Dance dia on stage tu masih ada kekok sikit lah. Tapi finally Charlotte Flair menang. Walaupun dia menang, datanglah Asuka di belakang. Asuka datang, dia pun bring Charlotte Flair ke bawah, bring her down dan cuba nak mematahkan tangan dia. Teruk juga nampak gayanya si Charlotte, apa si Asuka ni 2 hari lagi, 2 days before SummerSlam, 2 days before awal Ogos SummerSlam. Let's go back to the US invitation. Okay, US title invitation. Okay, jadi semua ni berentap, tapi pada hujungnya yang menangnya bukan Ellie Knight tetapi Rey Mysterio. So Rey Mysterio ada chance untuk berdepan dengan Century one on one untuk belt itu pada SummerSlam. Tapi yalah, saya rasa Ellie Knight is not his day, is not his time yet. Belum lagi masanya untuk beliau shine. So he has to miss out SummerSlam lah. He miss out SummerSlam dan agak bummer lah. Tapi mungkin okay, mungkin ada match nanti untuk Ellie Knight walaupun bukan untuk US title. Okay guys, nanti kita akan pergi seterusnya untuk Trouble Chief and also Jey Uso. Apa cerita mereka nanti? Smackdown recap, walaupun lambat lah. Let's do it guys. Yeah, let's do it. Yeah. Lama juga ni. Ha, okay guys. Bye. See you next. Yeah.